Masa kanak-kanak selalu menyenangkan. Dunianya selalu tentang bermain dan penuh dengan imajinasi yang berwarna-warna. Masa di mana selalu ingin dimanja, juga selalu punya segala keingintahuan yang tinggi. Anak-anak selalu penuh dengan keceriaan, kebahagiaan, dan kesukacitaan. Sebetulnya di dunia itulah mereka sedang berkembang. Sebetulnya di dunia itulah mereka sedang menggali potensi diri. Siapakah yang berani dan tega merusak dunia itu? Kita sebagai manusia yang sudah melewati masa kanak-kanak, sudah sepantasnya untuk selalu menjaga dan mengarahkan mereka kepada hal yang positif. Banyak anak kecil yang terlantar, banyak anak kecil yang belum mengerti banyak hal. Janganlah berpikir hanya anak kecil yang tidak merasa kecewa dan sedih. Janganlah mengecilkan anak kecil, karena sesungguhnya darinya lah masa depan kita semua akan diemban, akan dipimpin, dan akan dijalankan. Banyak sekali kejahatan terhadap anak-anak. Eksploitasi yang terjadi pun tidak terhitung berulang kali. Sebagai orang tua, hati kita pasti teriris dalam mendengarkan kejahatan yang terjadi kepada banyak anak-anak di luar sana, kepada anak-anak yang tak bersalah, kepada anak-anak yang belum mengerti akan perlakuan jahat yang sedang dialami. Maka siapapun kita, tak peduli berapa umur kita, mari kita saling menjaga, saling mengasihi, dan saling melindungi. Mari kita buat negara ini aman dengan perilaku kita yang dapat dibanggakan dan jauh dari kriminalitas.